Untuk menyukseskan acara Festival Coklat di Dusun Kakao, Kecamatan Glamor, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Cabang Banyuwangi juga ikut serta dalam gelaran B-Fest tersebut. Belasan anggota PHRI Banyuwangi berpartisipasi dalam mendorong ekonomi kreatif dengan cara menyajikan olahan kuliner berbahan dasar coklat yang sangat variatif. Kemeriahan acara B-Fest Festival Coklat Dusun Kakao yang digelar oleh PT PN 12 dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga tak lepas dari peran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, belasan anggota PHRI menunjukkan kebolehannya dalam mengolah kuliner dengan bahan dasar coklat asli produksi kebun Kendeng Lembu. Dalam kesempatan tersebut, belasan anggota PHRI juga mengikuti kompetisi olahan coklat yang diselenggarakan Panitia Festival Coklat Dusun Kakao. Dengan menyajikan beragam olahan coklat, mulai dari keripik yang dibalut dengan lembutnya coklat, beragam olahan roti rasa coklat hingga minuman coklat. Bahkan, makanan dan minuman yang disajikan oleh anggota PHRI itu sangat menggugah selera dan ludes diserbu pengunjung yang hadir dalam pagelaran acara tersebut. Arko Iskandar, chef Hotel Aston yang saat itu menjuarai perlombaan olahan coklat, mengatakan bahan dasar coklat yang berasal dari perkebunan Kendeng Lembu hasilnya memang sangat lezat. Tidak hanya itu, tekstur coklatnya juga sangat lembut. Tak salah jika coklat hasil panen dari perkebunan di Kecamatan Glenmore diakui coklat terbaik dunia. Kita menyuguhkan nama coklatnya Signature the Chocolate Eternet Dusun Kakao. Kita memakai 100% coklat powder dari sini dan kita memadukan fusion antara lokal dan ini teknik Prancis gitu. Sementara itu, Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutakin menuturkan, kegiatan seperti ini sangat baik dilakukan sebagai pendorong ekonomi warga sekitar. Selain itu, juga menjadikan warga lebih kreatif dalam mengolah bubuk coklat menjadi olahan yang bernilai jual tinggi seperti yang disajikan oleh anggota PHRI. Ya, kerjasamanya kita tahun ini trial ya. Kita percobaan dulu, di mana nanti next mungkin ada event-event yang lebih besar yang bisa kita kolaborasikan. Untuk tahun yang berikutnya, untuk tahun ini bahkan PHRI mensupport ada 30 lebih voucher menginap dan voucher belanja makan di hotel dan restoran yang tergabung dalam anggota PHRI. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.